Kemudian, tidak semua yang datang dari luar itu salah. Jika tidak menyanggah syarak, maka boleh diterima. Jangan salah faham juga. Bila saya kata, oh ini datangnya daripada Hinduism, ini datangnya daripada Greek, ini datangnya daripada Parsi. Bukan maksud saya untuk mengatakan bahawa semua yang datang daripada luar itu salah. Itu bukan maksud saya. Ya. Tetapi, kalau ia berkaitan dengan akidah, maka kita tolak. Kalau ia berkaitan dengan akidah dan tidak selari dengan akidah kita, rukun-rukun agama kita, maka kita tolak. Tetapi kalau berkaitan dengan perkara lain, okay, yang tidak berkait dengan fiqah kita, yang tidak berkait dengan akhlak kita, yang tidak berkait dengan akidah kita, maka we can consider it. Okay? Jadi kita bukan pukul rata semua. Kita bukan kata semua yang datang daripada luar itu salah. Tidak. Okay.